Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat, membincang mengenai topik 7, iaitu cahaya, warna dan penglihatan. Jadi, kita tengok dulu subtopik 7.1 yang melibatkan pembentukan image oleh cermin satah dan juga kanta. Okey. Jadi image yang dibentuk oleh cermin satah. Lihat dulu ciri-ciri image yang terbentuk pada cermin satah. Cermin satah ni cermin biasa yang kita gunakan untuk melihat muka kita. Jadi ciri yang pertama, image yang terbentuk dalam cermin satah bersifat tersongsang sisi. Tersongsang sisi di mana kanan akan menjadi kiri, kiri akan menjadi kanan. Jadi ini tersongsang sisi. Okey, sifat yang kedua, imejnya bersifat maya. Maya merujuk kepada imej yang tidak boleh dihasilkan, ditunjukkan pada skrin. Dia seolah-olah terbentuk dalam cermin tersebut. Yang ketiga, imejnya bersifat tegak. Tegak maksudnya yang atas tetap ke atas, yang bawah tetap ke bawah. Yang keempat, imejnya adalah sama saiz dengan objek, di mana tiada perubahan saiz jika kita bandingkan antara saiz objek dengan saiz imej yang terbentuk. Yang kelima, jarak objek dari cermin adalah sama dengan jarak imej daripada cermin. Okey, contoh untuk imej yang terbentuk oleh cermin satah adalah seperti perkataan ambulance yang ditulis secara sorsang pada kenderaan ambulance. Ini bertujuan bila ambulance ini berada di belakang kita semasa kita membawa kereta dan kita lihat pada cermin belakang atau cermin sisi kita, kita akan dapat melihat perkataan ambulance yang ditulis dengan betul. Jadi kita boleh memberi laluan kepada ambulance ini. Jadi ini contohnya. Jadi sekarang ni, ini yang biasa kita dapat lihat yang ditulis pada ambulans. Ini merupakan tulisan menggunakan konsep tersongsang sisi. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Jadi bila kita lihat dalam cermin belakang kereta kita, kita akan dapat lihat ejaan atau perkataan ini ditulis secara betul, iaitu ambulans. Biasanya kita akan tengok mengenai imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan juga kanta cekung. Jadi kita ada dua jenis kanta. Ini merupakan kanta cembung. Ini pun kanta cembung. Dia cembung keluar di sini. Okey, kemudian ini adalah cekung. Cekung ni dia masuk dalam. Ini juga cekung. Untuk kanta cembung, sinar cahaya selari melalui kanta cembung. Ini selari ni maksudnya dia adalah berada pada sudut yang sama dengan satu garisan yang dikenali sebagai paksi utama. Paksi utama ini akan melalui titik asalan pada bahagian tengah-tengah kanta ini. Manakala sinar cahaya selari melalui kanta cekung di sini, maksudnya dia selari, selari di paksi utama, sama seperti kanta cembung juga. Dan ini berlaku proses pencapahan. Ini proses penumpuan. Penumpuan di mana sinar selari tadi selepas melalui titik tengah yang ada pada kanta, dia akan ditumpukan pada satu. Manakala untuk kanta cekung, garisan sinar yang selari tadi akan dicapahkan. Tapi di sini kita lihat sebenarnya kalau kita bina garisan ini yang merupakan garisan maya, terus dia akan bertemu pada satu titik juga sebenarnya sini. Jadi ini perbezaan antara garisan sinar
akan melalui kata cembung dan juga kata sikum. Kata cembung secara umumnya kita boleh katakan sinar cahaya tadi yang selari tadi akan ditumpukan pada satu titik. Manakala untuk kata sikum ianya akan dicapahkan. Tapi dia boleh ditumpukan pada satu titik secara maya. Jadi kalau kita tengok F ini merujuk pada titik fokus F. Dan F ini, F kecil ini merujuk pada jarak jarak fokus. Jadi untuk kanta cembung, sinar cahaya selari dengan paksi utama akan menumpu pada satu titik fokus F di belakang kanta. Jadi ini depan, ini belakang. Manakala untuk kanta tikung pula, sinar cahaya selari dengan paksi utama akan mencapah selepas melalui kanta tersebut. Ini capahan yang berlaku. Okey, kita tengok pula istilah optik yang digunakan. Yang pertama, kita ada istilah pusat optik. Dan simbolnya adalah O. Maksudnya, pusat kanta di mana cahaya melaluinya tidak dipantulkan. Tidak berlaku pencapahan, tidak berlaku penumpuan, tidak dipantulkan. Yang kedua, istilah paksi utama. Maksudnya garis lurus yang dilukis melalui pusat optik dan bersudut tepat dengan garis kanta, garis atas kanta. Tidak masukkan dengan paksi, paksi utama. Okay. Istilah yang ketiga, titik fokus ditandakan dengan simbol F besar. Maksudnya titik pada paksi utama di mana sinar menumpu selepas melalui kanta. Biasanya kita ada istilah jarak fokus, simbol dia F kecil. Maksudnya jarak di antara pusat optik kanta dengan titik fokus. Okey, istilah yang kelima, jarak objek ditandakan dengan U kecil. Maksudnya jarak di antara objek dengan pusat kanta, pusat optik kanta. Okey, dan istilah yang ke-6, jarak image, okay, ditandakan dengan B kecil. Maksudnya jarak di antara image dengan pusat optik kanta. Ini dapat kita lihat dengan lebih jelas. Okay. Ini merupakan garisan tengah pada kanta tersebut. Dan dia ini akan berserenjang dengan paksi utama. Paksi utama ini akan melalui titik tengah kanta. Maka garisan ini, garisan sinar ini tidak akan dipantulkan. Tidak akan berlaku capahan, tidak akan berlaku penumpuan. Okey, dan ini merupakan titik fokus. Ini titik fokus. 2F ni dua kali titik fokus. O merupakan asal dan tengah dia. Ini merupakan objek. Okey, jadi yang pertama di sini ya, boleh kita lihat ni untuk kata cembung. Sinar cahaya selari akan melalui pusat optik tanpa dipesongkan dan melalui O di sini. Okey, kemudian yang kedua, sinar cahaya selari dengan paksi utama yang biru ni, dia selari dengan paksi utama. Kemudian melalui titik fokus F. Dia mesti masuk pada titik fokus F ini. Dia mesti ditumpukan di sini. Maksudnya selepas garisan tengah kanta ini, dia akan dipantulkan atau dipesongkan dan mesti melalui titik F. Okey, kemudian yang ketiga, sinar cahaya selari yang melalui paksi utama F akan menumpu pada titik fokus ini. Dia akan berlaku pertindihan di sini. Dan titik persilangan bagi dua sinar adalah tempat image akan, sebetulnya ini adalah kepala image. Kita akan lukiskan pada tempat-tempat berlakunya persilangan tersebut. Dan kita akan binakan badan image tadi sehingga dah sampai pada paksi utama. Jadi itu untuk video pertama kita untuk subtopik 7.1.